Sini. Assalamualaikum. Okay. Tes, suara saya masuk. Masuk, Kak. Masuk ya, Bu Masuk. Susi. Masuk, masuk, Kak. Oke. Masuk. Kita mulai aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang waktu Turki dan selamat sore waktu Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman sekalian atas antusias serta partisipasinya untuk hadir di acara workshop fotografi bertutur melalui foto bersama Bapak Rasdian A. Fadil. Workshop fotografi kali ini diselenggarakan oleh Tuknesia Edu Foundation, yaitu konsultan pendidikan kuliah di Turki yang menawarkan servis lengkap berupa program penempatan mahasiswa S1 dan S2 di Universitas Negeri Turki dengan program terpadu dan selektif. Tuknesia Edu Foundation juga memberikan perlindungan kesehatan dan edukasi dalam penyesuaian perdana kuliah di Turki dengan standar penanganan yang terbaik. Sekarang kita lihat video profil company Tuknesia.
Semuanya berawal dari mimpi besar untuk membuat dunia lebih hijau, lebih sehat, dan lebih baik. Tapi sebelum itu, aku butuh pendidikan terbaik yang bisa aku capai. Bagaimana kalau kuliah ke Turki? Pertama-tama, aku butuh partner untuk mendukungku di sana, supaya aku bisa belajar dengan aman, mandiri, dan nyaman. Turknesia membuat meraih mimpiku lebih mudah dengan kualitas tim, program, dan pelayanannya yang terbaik. Karena Turknesia menjamin siswa tidak akan mengalami kendala. Karena pendidikan di Turki adalah salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dengan standar pendidikan Eropa, tersedia lebih dari ratusan jurusan. Dan kesempatan besar untuk mendapatkan pengalaman dari program pertukaran pelajar ke negara lain di Eropa. Apa sih yang buat Turki lebih cocok? Turki merupakan negara dengan 4 musim. Jadi, kamu bisa mengalami salju di musim dingin. Kombinasi dari budaya Asia dan Eropa, lingkungan Islami dan modern, objek wisata bersejarah, masyarakat yang ramah, dan biaya pendidikan dan biaya hidup yang terjangkau. Semuanya sempurna. Ayo, aku kenalkan bagaimana untuk memulai. Kamu bisa konsultasi untuk tahu Turki lebih baik lagi. Juga kamu bisa cari tahu jurusan mana yang cocok untuk kamu dan universitas mana yang terbaik untuk kamu. Semuanya bisa kamu tanyakan ke Turknesia. Lalu, kamu akan dibimbing oleh kakak-kakak dari tim Turknesia untuk mendaftar lewat 3 pilihan jalur pendaftaran. Program seleksi berkas, program YOS, program SAT. Program seleksi berkas adalah program untuk masuk universitas di Turki hanya dengan mencantumkan nilai rapor sekolah dan nilai ujian nasional kamu. Program YOS atau Yabangsa Ogensi Sinavi merupakan ujian untuk siswa internasional untuk memasuki universitas di Turki, yang mana akan menguji keahlian kamu dalam matematika, berpikir analis, dan penyelesaian masalah. Dengan nilai YOS yang kamu dapatkan, kamu bisa mendaftar ke universitas yang kamu inginkan, selama nilai kamu mencapai nilai minimum universitas. Program SAT merupakan standar ujian internasional yang menguji keahlian kamu di matematika dan bahasa Inggris. Dengan nilai SAT, kamu dapat mendaftar ke universitas dengan tingkat tertinggi di Turki, karena nilai SAT menjadi prioritas. Semua universitas menerima nilai ujian nasional kamu. Setelah kamu lulus proses pendaftaran, Turknesia tidak akan meninggalkan kamu. Turknesia akan membantu kamu dengan cek kesehatan, pengurusan dokumen, proses perizinan, dan manajemen akomodasi. Sehingga kamu bisa belajar dengan nyaman di Turki. Turknesia juga akan membantu kamu mengalami budaya Turki. Dengan program persiapan bahasa Turki, dan program tour studi, dengan begitu kamu akan beradaptasi dengan budaya Turki lebih cepat dan lebih baik. Ayo, buat mimpimu jadi nyata dengan Turknesia, your partner to study in Turkey. Gimana operator, mau kita ulangi videonya atau dilanjut? Lanjut aja kali, Kak. Gimana? Lanjut aja kali Kak Nabil. Oke. Okay. Kita lanjut ya, teman-teman, ke acara berikutnya. Sebelum memulai acara inti, saya mau nyapa dulu nih pemateri kita pada hari ini, Bapak Fadin. Sudah masuk, Bapak Fadin? Bapak Fadin?
Sudah, Pak, ya? Suaranya belum masuk nih, Pak. Belum terdengar juga ya audio saya. Sudah. Saya Sekarang ya. sudah terdengar, Pak. Ya, sudah masuk. Apa kabar, Pak Fadin? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sudah siap, Pak, ya, untuk menyampaikan materi? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Saya mau lanjut dulu, Pak. Kita bacakan sekali lagi acara inti kita pada hari ini. Silakan. Yang pertama, materi workshop. Lalu yang kedua, kita ada kuis berhadiah GoPay, yaitu untuk 2 orang pemenang. Nanti di akhir acara akan kita tanyakan kuisnya. Lalu jangan lupa, workshop kali ini merupakan rangkaian acara dari Lomba Tuknesia Adakan. Yaitu pertama, lomba menulis untuk jenjang SMA dan SMK sederajat. Dan juga lomba fotografi untuk teman-teman mahasiswa atau mahasiswi di Turki dengan total hadiah mencapai 40 juta rupiah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya buat teman-teman yang hadir di sini. Lalu selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Ini dari tadi ngomong tapi belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil, yang biasa dipanggil Nabil. Ataupun teman-teman bisa ikutin Instagram saya, Nabil Sikumbang. Saya mahasiswa S1 semester 7 di RGS University, Kayseri, di Turki, jurusan ekonomi, dan saya akan menjadi moderator pada workshop kali ini. Lalu berikutnya, saya akan membacakan biografi singkat narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Rasdian Awalokiteswara, atau biasa dipanggil Pak Fadin. Beliau lahir di Kota Ngawi, Jawa Timur. Lalu beliau menempuh pendidikan desain grafis di Modern School of Design and Photography di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Beliau mengajar di beberapa kampus di Jakarta dan Bandung sejak tahun 2001. Kini beliau aktif mengajar di jurusan jurnalistik Universitas Islam Negeri UIN Jakarta dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara Tangerang. Lalu Pak Fadin turut aktif mengikuti workshop baik sebagai pembicara maupun peserta. Lalu beliau pernah menjadi juri lomba fotografi yang salah satunya adalah Anugerah Pewarta Foto Indonesia. Lalu beliau juga berpameran tunggal bertema Negeri Salah Langkah di CCF Bandung, lalu Wajah Yang Kita Warisi di Galeri Lontar Jakarta, dan Desa Pancasila di Galeri Sang Akar Jakarta. Tadi sudah saya bacakan biografi singkat pemateri kita pada hari ini. Lalu sebelum Pak Fadin memulai materi ini, diharapkan teman-teman yang hadir peserta workshop kali ini untuk membuka kamera. Dipersilahkan teman-teman, biar lebih asik lagi nih kita lihat semua wajah-wajah teman-teman yang hadir pada hari ini. Yang belum touch up dulu silahkan. Yang belum ngaca, ngaca dulu silahkan. Setelah itu bisa nyalain kamera semuanya ya. Oke, saya hitung deh. 1 sampai 10 deh, biar lebih gercep lagi. Satu. Apa? Ada konsumsi. Ada kameranya rusak. Oke, nggak apa-apa. Boleh dilanjut. Yang kameranya rusak silahkan. Nggak apa-apa, tidak menyalakan kamera. Oke, 3. 4. 5, 6, wah cepet nih teman-teman udah langsung pada nyari kamera. 7, 8, 9, nggak ada webcam kak, oke nggak apa-apa. 10, oke terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kamera. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, mari kita dengarkan narasumber kita, Bapak Rasdian Afadin. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Kak Nafis. Selamat sore Indonesia, siang dan siang Turki. Selamat sore. Saya juga nggak berpanjang ya, saya akan langsung ke slide saja, karena waktu itu juga tidak terlalu banyak kita. Jadi kita akan berbicara soal fotografi. Ada beberapa pertanyaan yang saya dapat waktu peserta mendaftarkan diri. Semoga tersantuni di sini karena pertanyaannya merentang tuh, jadi ibaratnya dari Sabang sampai Merauke, jadi banyak sekali pertanyaannya. Cuman saya akan
singgung sekilas di materi ini. Semoga tersantuni. Kalau tidak, kita nanti bisa diskusikan di akhir sesi. Rasanya ini kawan-kawan tidak perlu ini tambahan sedikit saja. Saya pikir tadi kalau CV tidak dibacakan, ini kira-kira gambaran singkat lah. Mungkin sedikit tambahan di sini kan setidaknya ada gambarnya, ada fotonya gitu ya. Mungkin beberapa tambahan saya, jadi saya sempat motret untuk motret lepas ya, untuk media dan LSM. Jadi saya paruh 2004-2006 itu sempat ke beberapa lokasi konflik dan bencana. Seperti tsunami Aceh, kemudian konflik Ambon, kemudian Sampit waktu itu. Jadi termasuk beberapa bencana ya, banjir bandang, longsor dan seterusnya. Kemudian satu lagi saya sempat terlibat jadi official photographer waktu itu di Asian Games kemarin, 2018, kebetulan kan Indonesia jadi tuan rumah. Ini sih beberapa detail saja, saya mengajar di beberapa tempat. Nah, kita akan bertutur lewat fotografi, bertutur itu bercakap, ya, berbincang-bincang. Ini secara etimologi, jadi secara kebahasaan, kemudian berkata-kata. Jadi bertutur, bercakap, berbincang, kemudian berkata-kata. Jadi kita memakai kata-kata. Jadi istilahnya unsur dasarnya kata-kata. Tentunya nantinya secara visual. Jadi kita berkata-kata secara visual. Yang sayangnya kata-kata itu sendiri itu sifatnya itu arbiter. Arbiter itu sewenang-wenang atau mana suka. Mana suka itu ya suka-suka lah intinya. Suka-suka gua kalau kata orang Jakarta kira-kira begitu. Ini ilustrasinya. Dan sikap semena-mena ini seringkali juga terjadi pada saat kita menafsir foto. Ada juga beberapa pertanyaan yang masuk, bagaimana memaknai foto kita, bagaimana supaya foto kita itu katakan bicara gitu ya, atau bunyi tanpa kita perlu menjelaskan. Ada lagi pertanyaan soal feel, bagaimana mungkin membangun rasa gitu ya, membangun rasa di foto. Gitu. Jadi nanti kita bisa diskusikan itu. Jadi ini gambaran betapa kata itu arbiter. Jadi pada saat kita bicara seekor hewan, gitu ya, hewan berkaki empat yang bisa ditunggangi, gitu. Kenapa dinamakan dengan kuda? Bukan akut, bukan adu atau duka. Dan mungkin kita tidak ketemu alasannya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara lain, gitu ya. Mungkin secara di bahasa Inggris disebut horse dan mungkin di Turki beda lagi, horse-nya beda lagi dan seterusnya. Tapi kita nyaris nggak punya penjelasan. Untuk semua ini ya, untuk semua kata gitu, secara jelas ini kenapa dinamakan kuda. Gitu. Mungkin ada beberapa alasannya sih sekedar kita mengadopsi dari bahasa lain, misalkan seperti itu. Dan Indonesia cukup saya pakai kata positif ya, cukup aktif mengadopsi dengan sayangnya sistem serapnya yang bermacam-macam. Jadi gayanya banyak lah Indonesia itu. Jadi ini kita titik berangkatnya dari kata ini. Karena kita itu lahir di dunia ini dengan banyak hal yang sudah bernama, yang punya sifat dan punya arti lewat konvensi, jadi lewat kesepakatan. Kita menyepakati kuda, ya sudah kuda, kita sepakat. Dari kecil kita tahu itu kuda. Beda dengan zebra, yang mungkin agak mirip gitu ya. Gitu. Apalagi dengan gajah jelas berbeda. Kembali lagi kalau ditanya kenapa hewan itu dinamakan gajah, gitu ya mungkin kita akan kesulitan mencari alasan logisnya. Dan ini dimulai dari praktik mimesis. Mimesis itu imitatif, mencontek, gitu ya. Jadi mencontek. Jadi lukisan-lukisan gua itu ya laku mencontek, gitu, membuat imitasi, laku imitatif dari orang-orang zaman itu terhadap lingkungannya. Awalnya ya dari diri sendiri, gitu, menggambar telapak tangan, kemudian dia lihat hewan di sekitarnya dan seterusnya. Walau itu kemudian praktiknya bisa macam-macam ya. Ada yang menganggap itu praktek keagamaan, ya mungkin belum agama ya, sistem itu belum keagamaan, tapi intinya transendental lah gitu. Transendental, dia menganggap bahwa ada unsur sesuatu di luar dirinya. Ini kalau teman-teman suka lihat alien dan seterusnya, itu mungkin mengarahnya ke sana. Tapi intinya dia imitatif. Nah pada konteks fotografi yang terjadi atau kita lakukan sekarang, itu adalah representasi realitas. Yang menarik, ini saya mengajukan pertanyaan ke kawan-kawan yang tidak perlu serta merta dijawab atau nanti kita bisa diskusikan dalam konteks representasi realitas ini, kenapa foto sejauh ini masih diyakini walaupun sudah berkembang video misalkan atau multimedia dan seterusnya. Jadi fotografi tetap diakui sebagai salah satu representasi perwakilan dari realitas.
Bahkan ada anggapan bahwa no picture is hoax, gitu. Jadi nggak ada gambarnya, nggak ada fotonya, itu bohong, gitu. Jadi yang kita lakukan itu representasi realitas. Yang kita foto itu bukan realitas sesungguhnya, tapi hanya representasi. Jadi kita presentasi ulang versi kita terhadap realitas. Jadi dua orang berjejer di tempat yang sama dengan peralatan yang sama, gitu, akan merekam dengan pendekatan yang berbeda. Itu hampir absolut seperti itu. Jadi yang kita lakukan representasi realitas. Dan dari awal diketemukannya fotografi itu dianggap ya perwakilan realitas. Gitu. Fotografi sejak semula lahir kan untuk merekam lingkungan dan manusia. Ya, tentunya waktu itu awalnya sangat eksklusif ya. Fotografernya eksklusif, ilmunya eksklusif, yang disebut eksklusif. Sehingga kemudian kemudian mahal. Nah, semua itu bergerak dari ide gitu. Kata atau kalimat kemudian menjadi visual. Urusan kita itu di situ. Ada juga pertanyaan yang saya dapat kurang lebih perlu nggak kita membuat konsep dari foto yang akan kita buat? Nah, ini kira-kira kita akan singgung di situ. Dan ide itu lahirnya, awalnya mesti dari ide. Ide itu lahirnya dari banyak hal. Jadi latar belakangnya banyak. Bisa literatur, penelitian, pengalaman, pengamatan, dan seterusnya. Dan semua itu bentuknya pasti kata kalimat. Pasti. Jadi kita tuh diserbu dengan kata dan kalimat. Yang masuk kata dan kalimat lewat tadi ya, lewat literatur, pengalaman dan seterusnya gitu. Kemudian kita buat lagi dari semua itu, kita kerucutkan menjadi kata dan kalimat lagi. Misalkan saya akan motret isu soal global warming misalkan atau pemanasan global misalkan. Itu kan menjadi kata lagi kan gitu, menjadi kata. Nah, PR bersama bagi fotografer adalah mengubah itu menjadi visual. Idenya kata-kata, kalimat, gitu. Kemudian kita rumuskan menjadi kata kalimat untuk menjadi visual. Nah, kalau di runutan penciptaan karya itu dari ide, jadi itu ya kata kalimat itu disusun menjadi sebuah konsep. Jadi kalau ada pertanyaan yang saya terima tadi, apakah perlu bikin konsep? Menurut saya iya. Sebuah produk visual yang baik, karya itu dimulai dari ya ide, kemudian konsep. Kawan-kawan suka ngulik ini ya, kebetulan saya belajar formal fotografi, ya kita diminta gitu ide, kemudian buat konsepnya. Konsep ini bisa macam-macam ya, konsep visual, konsep teknis, konsep presentasi nantinya, misalkan mau dipamerin di mana, mau pakai figura kah, mau digantung misalkan di tali, dan seterusnya. Nah yang paling ujung itu tadi yang PR itu, mengubah kata ini itu menjadi visualisasi. Menjadi visualisasi. Tadi ada pertanyaan juga, bagaimana agar foto kita itu mudah dipahami oleh banyak orang? Ya pakai bahasa yang universal. Itu udah nggak mau harus pakai bahasa universal. Ibarat kata kalau saya sekarang pakai bahasa Jawa, gitu. Karena saya berdarah Jawa, ya mungkin hanya beberapa orang yang ngerti bahasa itu. Jadi yang tidak terlahir atau tidak tahu bahasa itu ya nggak akan nangkep apa yang saya omongkan. Ya seperti halnya sekarang ini. Kita sekalian komunikasi gitu, nyambung, kawan-kawan tahu apa yang saya sampaikan karena kita pakai bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Nah, proses visualisasi itu menurut saya melibatkan tiga hal ini. Ini nanti nyambung juga persoalan segitiga fotografi karena ada beberapa pertanyaan teknis yang saya terima. Mohon maaf saya nggak bisa berpanjang membahas hal teknis dan saya pikir kawan-kawan bisa cari lah banyak sekali tutorial berlimpah di internet itu banyak sekali soal teknis ya gitu misalkan bagaimana mengoperasikan kamera ada juga pertanyaan yang saya terima bagaimana membuat kamera gitu saya dulu kuliah fotografi itu benar-benar hanya pengguna jadi kalau kamera rusak ya nggak bisa ngapa-ngapain sudah gitu artinya apa ya bawa ke bengkel gitu jadi saya pribadi tidak bekerja di wilayah kameranya gitu jadi bagaimana menggunakan kamera. Nah kembali di sini ini tiga hal ini kalau kita bicara pemotretan atau memotret atau visualisasi melibatkan tiga hal ini. Yang pertama ini indrawi atau sensori tentunya dalam konteks fotografi mata ya yang lebih berperan. Kemudian ini perasaan atau afeksi. Nah kemudian yang terakhir ini pengetahuan atau kognisi. Jadi kenapa saya sampaikan tadi kita disebut oleh pengetahuan, oleh pengalaman dan seterusnya gitu. Dan ini ya bekerja simultan. Jadi seperti hanya memotret nanti itu tidak ada mana yang duluan. Jadi ya ini kerja, ini berjalan secara simultan, barengan lah gitu, seperti otomatis.
seperti kita bernapas ini kan nggak pernah kan kita mikir sekarang tarik, sekarang lepas, sekarang tarik nafas, sekarang lepas, enggak. Ya udah bekerja atau berjalan seperti ada begitu adanya. Dan kalau kita lihat sebenarnya tiga hal tadi itu bisa dibuat semacam irisan seperti ini. Pada konteks mata gitu, apa yang kita lihat itu kita mesti melihat sedemikian luas. Kemudian memperhatikan, itu mesti kan lebih fokus kan, artinya lingkarannya lebih kecil. Tapi kalau kemudian ditambahkan dengan tadi, dengan pengetahuan, kita kemudian melakukan analisa di situ. Oh, misalkan ada kursi. Kursi sebuah kursi di depan rumah misalkan gitu. Setelah kita perhatikan misalkan kemudian ternyata di atas kursi itu ada lambang Garuda gitu yang tergeletak gitu. Dan dengan pengetahuan kemudian kita bisa menafsir bahwa oh kursi ini tidak hadir sebagai tempat duduk. Tapi sebagai sebuah bentuk kekuasaan misalkan. Misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau irisan itu kemudian kita lihat ya, itu dari tadi kita kemudian dari melihat kemudian memperhatikan itu sudah jadi sempit irisan pertama ya dari yang melihat kemudian memperhatikan kan kalau kawan-kawan rasakan ada hati di situ. Jadi dari melihat memperhatikan ada hati di situ. Kemudian ditambah dengan pengetahuan sesungguhnya yang kita foto itu sangat kecil sekali. Irisannya sangat kecil sekali. Jadi itulah kenapa menurut saya melihat itu lebih sulit daripada memotret secara teknis. Melihat itu lebih sulit dibanding memotret ya secara teknis ya maksud saya secara teknis. Karena itu tadi saya sampaikan kalau kawan-kawan ingin belajar secara teknis itu tutorial banyak sekali, sangat banyak. Sangat banyak. Jadi sebagai sebuah keterampilan tangan itu sekarang relatif menurut saya mudah sekali. Nah, di bagian melihat ini yang tidak mudah. Karena tadi ya karena harus berangkat dari bacaan atau pengetahuan literatur gitu ya, pengalaman dan seterusnya, termasuk riset dan seterusnya. Dan kalau kawan-kawan rasakan mesti pernah merasakan hal yang sampai sekarang saya rasakan. Misalkan ilustrasinya kawan-kawan berdua gitu ya, misalkan punya teman gitu yang berangkat sekolah atau berangkat kuliah misalkan bersama-sama. Sama-sama suka motret, sama-sama pegang handphone gitu. Kemudian Anda merasakan kok temannya ini kalau lihat sesuatu kok bisa menemukan objek yang bagus ya. Kok saya enggak ya? Kok teman itu motret tong sampah saja, tempat sampah jadi keren ya, kok saya enggak ya? Nah, ini persoalannya pada melihat itu. Jadi kenapa saya sampaikan mungkin alatnya sama. Kalau enggak ngelihat apa-apa ya kita jalan lempeng aja, enggak ada yang kita lihat. Nah, kalau dalam konteks ada pertanyaan yang saya terima dari waktu pendaftaran soal feel ya, ini yang menurut saya mudah, ya enggak mudah sih, mudah-mudah susah lah. Lebih tepatnya susah untuk katakan diajarkan. Bahkan ada buku Art of Seeing, katakan gitu, seni untuk melihat, ya tidak kemudian menyelesaikan persoalan. Melihat ini butuh bekal, gitu maksud saya. Dalam dua konteks ya, untuk memproduksi foto, satu, itu di kamar gelap, yang kedua di kamar terang, untuk menafsir foto. Itu persoalan. Jadi tidak mudah, harus butuh bekal. tanpa bekal tidak mudah. Ini saya di yang dapat ini. Saya tahu di kuda dalam bahasa Turki at. Ini udah beda lagi kan gitu. Saya enggak tahu kawan-kawan coba tanyakan. Kenapa hanya dua huruf saja gitu. Dinamakan dengan dua huruf saja gitu. Oke. Okay. Terima kasih yang memberikan ini. Nah, tetapi penguasaan teknis fotografi ini penting sebagai kendaraan untuk menyampaikan pesan. Menurut saya urusan di fotografi itu menyampaikan pesan. Untuk saya pribadi, fotografi itu sulit. Tidak mudah untuk saya pribadi sampai sekarang. Jadi untuk melintas misalnya ke audiovisual itu menurut saya merasa bekal visual statik saya itu belum matang. Sebelum bergerak ke visual yang gerak ya. Jadi moving picture-nya itu kan nanti kita harus merangkai banyak gambar, ada gerakan, ada audio, dan seterusnya. Jadi menurut saya foto itu sulit. Saya izinkan saya ini membahas satu slide saja. Saya mohon izin membahas satu slide saja soal teknis. Karena banyak yang menanyakan soal teknis, saya akan mohon izin membahas satu slide saja. Jadi sebenarnya pemotretan secara teknis itu kawan-kawan akan ketemu dengan beberapa segitiga. Tadi di awal saya juga tunjukkan beberapa segitiga kan. Nah, segitiga yang pertama itu 3-ing. Saya mengisikan dengan 3-ing, yaitu focusing, kemudian metering, kemudian framing. Ada yang menyebut composing, tapi
ada juga yang protes. Framing pembingkaian itu lebih aman lah daripada composing. Composing itu seolah-olah kita harus pakai komposisi tertentu, misalkan sepertiga bidang lah, leading lines lah, dan seterusnya. Seolah-olah baku dan kaku. Jadi saya kemudian memakai memakai istilah framing ini. Kemudian tadi saya ingatkan lagi bahwa jangan lupa bahwa urusannya, jadi ketiga ing ini untuk apa? Untuk menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan. Gitu. Saya nyaris tidak percaya kalau orang memotret itu terbersit ada sesuatu, dia ingin menyampaikan sesuatu. Saya percaya mesti ada. Nah, persoalannya adalah teman-teman sadar atau tidak soal itu. Nah, itu yang perlu juga dikejar, katakan seperti itu. Nah, dari segitiga ini, dari tiga ing ini, biasanya yang jadi kendala teknis awal itu soal metering ini. Di metering ini kan akan ketemu segitiga lagi. Yang segitiga yang lebih teknis. Jadi ISO, kecepatan, diafragma. ISO itu kepekaan sensor atau film terhadap cahaya, kecepatan itu ya soal shutter itu ya. Fungsinya itu membuat beku tidaknya objek, hasilnya ya, beku tidaknya objek. Setidaknya yang paling gampang ya, biasanya kalau ditugaskan di kampus itu tiga ing lagi tugasnya, freezing, moving, panning ya, teman-teman coba itu. Kemudian diafragma ini soal bokeh, salah satunya itu. Ini idola kawan-kawan muda. Saya juga dapat pertanyaan dari pusat pendaftaran itu, bagaimana bikin bokeh di handphone? Ya sebenarnya sama aja, cari aja handphone yang punya bukaan besar, kurang lebih begitu. Syaratnya kan tiga aja kan, itu bukaan sebesar-besarnya, lensa setele-telenya, jarak sedekat-dekatnya. Diafragma udah urusannya itu saja sebenarnya. Jadi mau pakai alat apapun, ya rumusnya itu. Anda mau tanya fotografer siapapun, insya Allah jawabannya juga tiga itu. Nah dari tiga ini, nah yang berpengaruh adalah mode metering. Ini biasanya kawan-kawan jarang memperhatikan. Mode metering itu banyak ya, tiap kamera, jangankan beda merek, satu merek beda tipe, itu seringkali dia punya metering yang beda-beda. Misalnya saya sebut salah satu lah, biasanya kalau Nikon itu cenderung memakai tiga dia, 3D metering. Itu kira-kira awal 90-an lah, kalau tidak salah ini ya, mau dikoreksi kalau saya salah. Yang spot metering, center width, gitu loh. Kemudian metric, gitu. Itu nanti beda merek, itu nanti namanya bisa beda. Ada yang parsial lah, dan seterusnya. Itu urusannya apa? Urusannya seberapa area terukur oleh light meter kita. Nah, teman-teman mesti baca itu. Karena sama-sama Canon katakan begitu ya, tipe katakan ini ya, 50D dan 60D itu bisa jadi spot meteringnya berbeda. Area terukurnya beda. Ya sedikit sih, tapi beda gitu maksud saya. Dan biasanya urusan ini agak jarang diperhatikan. Atau kemudian jawabannya, perasaan sama aja gitu. Nah, dalam urusan teknis itu nggak bisa pakai perasaan, memang harus dicoba, itu maksud saya. Ya teman-teman bisa cari, tutorialnya banyak. Nah dari tiga ini juga ada kok otomatisasinya ada. Otomatisnya ada A, AV, S, TV, kemudian P, kemudian auto. Ini seperti apa teman-teman bisa cari, banyak sekali, tutorialnya banyak sekali. Jadi apakah kemudian sekarang motor pakai otomatis saja gitu? Ya, saya mau motor pakai otomatis. Makanya seringkali digugat. Kamu motornya pakai otomatis tapi ngajarnya kok ngajar manual gitu. Karena memang seperti itu. Kawan-kawan kalau ingin motret pakai otomatis itu mesti tahu manual. Karena ada beberapa kondisi teman-teman nggak bisa pakai otomatis. Gitu. Jadi seperti hanya gini, ilustrasi paling gampang ini. Menurut saya ilustrasi paling gampang seperti ini. Kalau teman-teman bisa naik Vespa lama, motor Vespa yang lama, itu yang harus ada kopling di sebelah kiri, oper giginya pun di tangan kiri, rem di kanan, gas di kanan, ini remnya di kaki, gitu. Kalau pakai itu, teman-teman pakai motor matic baru, motor matic keluaran sekarang, itu pasti bisa. Saya jamin pasti bisa. Saya berani pakai kata pasti lah, gitu. Pasti bisa. Tapi kalau dibalik, teman-teman belajar naik motor itu pakai matic sekarang, tiba-tiba suruh pegang Vespa, mesti nggak bisa. Nah, kurang lebih ilustrasinya kira-kira seperti itu. Ilustrasi soal otomatisasi ini. Jadi, teknis ini di bagian otomatis ini, salah satu yang berpengaruh itu kompensasi. Tandanya biasanya ini loh, plus, garis miring, minus. Gitu. Jadi, kalau teman-teman bisa membuat foto itu, katakan ya, menjadi under atau over sekian stop, itu pakai kompensasi. Kurang lebih penjelasan ringkas saya soal teknis itu kurang lebih di wilayah ini kok sebenarnya. Di wilayah ini. Jadi misalnya bagaimana mengatur ISO, ya pahami dulu ISO itu apa. Secara sifat dasarnya apa, fungsinya apa, efeknya apa, karakternya lah apa.
begitu juga kecepatan, kemudian diafragma dan seterusnya. Mohon maaf kalau sedikit agak mengebut. Tapi saya harapkan ini jadi gambaran. Toh teman-teman juga pegang kan slide ini, nanti kawan-kawan bisa, dan mungkin rekamannya saya nggak tahu apakah nanti akan diunggah di YouTube atau kawan-kawan bisa terima, nanti bisa di ini ulang. Ini artinya soal teknis ini, soal keterampilan tangan ini, kawan-kawan bisa cari literaturnya melimpah sekali. Nah, kita lanjut di bahasan utama kita. Karena ini kan salah satunya terkait dengan lomba yang digelar. Jadi lomba itu kemarin diskusi, kemudian kita ambil pilihan soal foto cerita. Jadi tidak lagi lomba fotonya itu foto tunggal, foto single. Hanya satu persatu. Karena biasanya kita itu terbiasa kalau berburu foto itu hanya untuk nyari satu foto. Biasanya kecenderungan kita seperti itu. Kita betul punya dapat banyak foto bagus, tapi itu foto tunggal yang walaupun dari satu acara bisa jadi terpecah-pecah, tidak bisa dirangkai. Begitu diminta untuk membuat rangkaian foto, belum tentu, saya sampaikan ya, sekali lagi, belum tentu itu bisa dirangkai. Karena tidak, itu tadi, tidak dikonsep dari awal. Jadi kalau teman-teman sebaliknya ya, terbiasa membuat foto cerita yang lebih dari satu foto, gitu, itu serpihannya jadi, gitu, rangkaiannya jadi, insya Allah jadi, kurang lebih gambarnya gitu. Nah, menurut saya pendekatan yang lebih terstruktur untuk membuat itu ya pendekatannya foto jurnalistik. Apakah di luar itu tidak ada? Ada, mungkin ada, tapi menurut saya pendekatan foto jurnalistik ini lebih terstruktur. Konteksnya apa? Jadi kalau untuk belajar itu enak. Ini foto cerita ini muncul dengan banyak istilah di Indonesia. Ada yang foto story ya, biasanya kalau umumnya gitu ya, itu di barat nyebutnya foto story. Nah, terjemahan di Indonesia itu bisa jadi foto isai, bisa jadi foto berkisah, bisa foto bertutur, bisa foto cerita dan seterusnya. Nah, sekaligus saya sampaikan barangkali nanti kalau kawan-kawan ketemu fotografer lain gitu atau guru lain yang menyampaikan hal yang berbeda itu biasa saja. Ini seperti pendekatan mazhab saja gitu. Seperti pendekatan mazhab. Ada yang ekonominya ikut Amerika, ada yang ikut Inggris dan seterusnya. Seperti halnya misalkan ada yang memakai istilah public relation, ada yang memakai istilah strategic communication. Barangnya mah sama gitu. Ada yang memakai desain grafis, ada yang memakai desain komunikasi visual, kurang lebihnya sama. Jadi terminologinya saja semacam mazhab lah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya akan menyampaikan ke kawan-kawan cara bertutur itu dengan pendekatan atau terminologi foto jurnalistik. Dari sisi jumlah dibedakan menjadi dua. Jadi tunggal atau single dan kemudian jamak atau story. Istilah jamak ini pun saya ambil dari seorang kawan, Dani Ahmad Salman, ini juga belum disepakati. Karena kalau single itu kan mestinya lawannya multiple gitu atau jamak gitu mestinya kan gitu. Jadi tidak guna single kok lawannya story gitu, itu kan agak ini sebenarnya gitu. Tapi ya sejauh ini belum ada kesepakatan baku. Memang harusnya dirembuk secara akademis gitu. Bukan asal ngawur ini. Jadi kenapa ini perlu saya dudukkan konteksnya supaya nanti kalau kawan-kawan mendengar istilah lain gitu tidak serta-merta menghakimi ini salah atau sebaliknya sana yang salah, itu enggak. Jadi tradisi akademis biasa saja. Soal mazhab lah anggaplah begitu. Nah, ini foto tunggal yang sering kita lihat kan, seperti saya sampaikan tadi, kawan-kawan sih banyak juga punya foto tunggal. Ya single foto saja gitu. Jadi dia menyampaikan informasi yang relatif terbatas. Ya tentunya kan kawan-kawan menyodorkan satu cerita dengan satu foto, dengan dua foto, dengan tiga foto, gitu. Mestinya itu yang tiga foto pasti menginformasikan lebih lengkap atau lebih detail. Jadi gitu. Jadi makanya satu di sini yang lebih banyak foto ya lebih banyak pula informasi yang bisa disampaikan. Lalu begitu. Teman-teman diminta menceritakan hanya dalam satu kalimat, kemudian dengan satu paragraf itu kan tentu berbeda. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, foto tunggal ini ada yang terencana, ada yang tidak terencana. Ini agak teoritik lah katakan begitu ya. Tapi bayangan saya malah dengan begini teman-teman punya gambaran cakrawala yang lebih luas. Siapa tahu malah kemudian ada yang tertarik serius di jurnalistik atau paling enggak jadi freelance lah gitu. Manfaatkan apalagi teman-teman barangkali yang di Turki gitu. Saya tadi pagi lihat kawan saya Panca Sorkani yang menikah dengan gadis Rusia, kemudian dia pindah ke Rusia, kemudian dia siaran dari Rusia, menceritakan soal COVID dan seterusnya. Oh, yang perlu saya sampaikan kawan-kawan,
sama-sama jaga kesehatan ya. Saya ini baru dapat gelar LC, bukan license yang kuliah di Lipia bukan, tapi saya lulusan COVID. Jadi saya baru lulus COVID tanggal 18 kemarin. Jadi ya menurut saya sih ya COVID itu beneran ada gitu. Jadi ya kalaupun nggak percaya hati-hati sih, itu aja sih menurut saya. Ya, kembali ke sini ya tadi ya, ada yang terencana ada yang tidak terencana. Teman-teman sih sudah terbayang lah. Ada yang terencana apa yang nggak terencana ya. Nah terencana ya misalkan bencana, kecelakaan, dan seterusnya. Itu tentunya kan tidak terencana. Oh ya ini ada akan diunggah di channel Tuknesia. Oh jadi jangan khawatir kawan-kawan, bisa lihat video ini di channelnya Tuknesia. Terima kasih. Jadi ada pula yang hard, ada pula yang soft, lebih feature. Jadi soft itu atau feature itu biasanya sifatnya adalah tidak harus segera disiarkan. Kalau hard ya harus segera disiarkan. Misalkan kecelakaannya hari ini ya harus difoto kemudian langsung diunggah. Dalam konteks ini ya media daring ya, itu kan harus serta-merta. Kalau soft enggak, misalkan soal penjual, misalkan musim tertentu lah, penjual durian lah, atau musim apa tertentu di Turki misalkan, itu kan kalau musim itu seringkali agak panjang ya, jadi dimuat besok atau lusa pun barangkali tidak masalah. Jadi yang terpenting adalah pada dasarnya berangkat dari fakta. Karena kawan-kawan nanti kan menggambarkan betapa menariknya, menakjubkan, gitu, kerennya gitu, kuliah di Turki. Nah, lewat apa itu? Gitu, misalkan lewat belajar kemandirian, kemudian mandiri di sana, atau kemudian bisa kemudian mengenal banyak budaya, misalkan. Terjemahannya bisa macam-macam ya, bisa kuliner, tempat wisata, gitu, atau mungkin adat, kebiasaan dan seterusnya. Mungkin bisa pengamatan hal sederhana kursi warung kopi di Indonesia dan Turki itu bedanya apa gitu. Kalau misalnya di Indonesia aja deh gitu, kalau kawan-kawan ke Aceh itu kursinya lebih miring, nyaris rebahan lah bahasa saya gitu. Jadi kursinya lebih rebah dibanding misalkan warung kopi di Jawa misalkan seperti itu. Jadi dia lebih rebah, mengkarakternya seperti itu. Kita akan lihat berapa contohnya. Ini salah satu foto ini yang saya ambil dari kantor waktu itu, waktu saya masih kerja di sebuah koran, dari ruangan, di sebuah sore, di sebuah senja gitu ya, saya lihat, wah ini menarik. Fotografer kan selalu tertarik soal senja ya, sunset. Gitu. Nah, kemudian saya naik ke atap kantor, kemudian saya beruntung ada bibit jambu batu waktu itu di atas. Ya kemudian saya foto begitu saja. Jadi ini hari senja, kalau kawan-kawan lihat, lampu-lampu perkantoran, gedung-gedung itu mulai menyala. Nah, saya foto itu ya sebagai ketertarikan seorang fotografer saja. Kemudian sembari jalan turun itu saya berpikir, ini bisa jadikan berita apa ya? Gitu. Nah, kemudian saya meriset, waktu itu isunya soal ruang terbuka hijau. Jadi ada ide bahwa pemerintah kota Jakarta itu akan menambah RTH, ruang terbuka hijau, hingga 20%. Sependek ingatan saya waktu itu, gubernurnya masih Jokowi, jadi Jokowi belum jadi presiden. Ini PDF halaman pada saat foto itu termuat. Di kawan-kawan lihat dipasang cukup besar. Gitu. Nah ini ya bisa di-reset kemudian. Dalam konteks berita bisa di-reset kemudian. Dan foto-foto seperti ini pendekatannya lebih feature ya. Jadi artinya foto itu misalkan tidak dimuat hari ini, dimuat besok atau lusa ya masih cukup aktual gitu. Karena isunya kan cukup panjang. Kecuali kalau kemudian penanaman pohon oleh Jokowi di ruang terbuka hijau itu harus dibanding foto ini gitu maksud saya. Nah saya selalu membiasakan dulu bekerja itu dari zaman masih pakai film, saya dulu biasanya pakai dua kamera, jadi yang satu untuk kerjaan ya terserah yang ngasih kerjaan gitu, tapi yang satu itu saya hampir selalu mengisi dengan film hitam putih. Kalau sekarang lebih mudah sekali kan, ya tinggal ganti medium saja gitu, tinggal ganti medium, misalnya mau motret warna, motret hitam putih, atau kita pakai RAW, gitu, convertnya belakangan. Kalau saya pribadi sih lebih memilih memotret hitam putih dari awal, termasuk format 16:9 yang kawan-kawan lihat ini, termasuk bordernya itu bawaan dari kamera. Jadi dari awal memang saya memilih format. Jadi saya motret, saya akan pakai format apa? Kecenderungan saya adalah kalau nggak 16:9 ya 1:1 yang persegi. Nah, saya membiasakan gitu, memotret itu untuk setoran, untuk kantor dan personal, setoran personal. Jadi membiasakan memisah seperti itu. Jadi teman-teman nanti akan terasa bedanya. Nah, ini isu masifnya pembangunan, dan kebetulan ini di salah satu
ruas jalan di Depok, dan sekarang di sana Margonda Raya itu kalau hujan cenderung akan tergenang. Bahasanya bukan banjir, kalau di sini bahasanya tergenang. Tergenang tapi sebetis. Nah, ini foto personalnya. Kira-kira ini simbolisasi bahwa rakyat kecil gitu. Jadi ini yang saya maksudkan kawan-kawan, bahwa kita lahir di dunia ini semua sudah bernama. Ya, teman-teman harus punya kosa visual. Kalau kita berbahasa kan punya ini ya, kosa kata ya, vocabulary misalkan gitu. Jadi ini teman-teman harus punya kosa visual. Misalkan lihat wayang seperti ini, teman-teman sebaiknya gitu ya tahu ini siapa. Jadi tidak hanya berhenti bahwa ini wayang gitu. Tidak, tapi harus tahu. Karena kalau tahu itu akan membawa ini yang berbeda, bahwa ini garang, kakinya pincang, tangannya cacat dan seterusnya lah. Kenapa komposisinya dia ke kanan? Karena dia seolah-olah terusir dari kota. Kalau kita bicara komposisi, kalau kita bicara looking room ya, arah melihat, foto ini salah. Karena si tokoh ini wajahnya menghadap ke kanan, tapi mepet ke kanan. Nah, ini artinya apa? Bahwa ya saya sengaja membuat konsep pendekatan seperti itu. Idenya bahwa dia akan terusir. Kalau kemudian ini ditanyakan objek aslinya apa? Ini pikulan tukang dawet. Jadi dicerabut, kita bisa tafsirkan ulang. Itu yang saya maksudkan. Saya bisa katakan representasi realitas itu di tangan kita, gitu. Kita merepresentasikannya seperti apa. Jadi dia ditabrakkan dengan gedung yang terus membangun, terus tinggi. Solusi kota besar di Indonesia, Jakarta lah misalkan, gitu ya. Kalau kurang jalan, ya jalannya diterbangin, gitu. Bukan mobilnya dikurangin, tapi jalannya diterbangin. Dibikin flyover lah, dan seterusnya. Nah, misalkan ini, ya ini berita-berita, ini aja berita hari-hari ya, jadi ada pengasapan demam berdarah, si anak ini senyum, merasa seperti rocker ya, keluar dari asap, rocker 80-an. Ya kalau anak-anak muda nggak kenal barangkali. Ya si abang ini cemberut, karena alat ini kan panas sekali, kalau dia kena kan repot. Ya ini setorannya, kawan-kawan bisa lihat halaman belakang itu, halaman termuatnya. Nah ini versi personalnya, saya selalu membiasakan begitu. Jadi nanti ini, karena saya fotografer ya, catatan harian saya foto, kurang lebih begitulah. Ya ini juga, ini saya berangkat ngajar waktu itu, saya lihat ini. Nah, jadi ini tabrakan, jadi ada pengendara motor, kemudian ditabrak, dan meninggal di lokasi. Dan kemudian ya seperti biasa, tanpa dikomando, gitu, kemudian mereka, ya inilah, merobohkan, ya, merubuhkan. Gitu. Sebenarnya idenya meminggirkan, dirubuhkan, dan saya sudah membatin pasti bis ini dibakar. Sayangnya waktu itu karena saya mesti berangkat mengajar, gitu, khawatir terlambat, kemudian saya tinggal. Dan kemudian apa yang saya pikirkan, prediksi saya betul. Kemudian ada mahasiswa yang datang terlambat, nggak jadi saya omelin karena dia bawa foto bis ini sudah dibakar. Nah ini versi setorannya. Kawan-kawan lihat, foto jurnalistik itu selalu ada gerakan. Ada gerakan gitu. Jadi ada sesuatu yang dinamis. Biasanya masif dan massal gerakannya itu. Seperti ini kan masif massal gitu. Dan kawan-kawan lihat secara komposisi, sebenarnya kalau kita bicara komposisi, kalau zaman saya dulu belajar fotografi, foto ini salah. Karena foto ini nyaris diagonal. Kawan-kawan lihat di pojok kiri atas itu pohonnya miring. Kalau dulu belajar zaman belajar komposisi, saya ingat dosen saya Pak Setiawan, wah seperti ini mesti diomelin. Ya tapi kemudian, kenapa tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa kemudian istilah yang dipakai bukan composing, tapi framing. Gitu. Kalau komposisi ini salah. Tapi kalau pembingkian, itu ya kembali ke konsep si fotografer. Ini versi setoran, ini versi yang, versi yang personal, istilah saya seperti itu. Dan kalau kawan-kawan rasakan, foto seperti ini agak sulit untuk bisa dimuat di media. Foto seperti ini ya, agak sulit. Tapi saya lebih suka foto ini. Kawan-kawan lihat di atas, itu ada yang membuka korannya ya, penutupnya itu, untuk melihat jenazahnya siapa. Di sisi kanan atas itu ada yang merekam. Saya nggak tahu, memotret atau perekaman video. Tapi kalau teman-teman lihat, ini manusia gitu. Teman-teman lihat hanya digeletakin, mohon maaf kalau di Jakarta ini mirip bangkai tikus yang sehari-hari ya bergeletakan gitu. Waktu itu ambulans selamat datang. Dan sekali lagi, secara foto pertama lebih pas untuk dimuat. Saya kebetulan di koran itu, waktu itu di Jurnal Nasional itu saya redaktur foto. Jadi saya menentukan foto, tetapi selalu ada bosnya lagi kan gitu. Jadi saya pernah coba berapa kali gitu, ya kemudian saya tahu batasnya gitu, bahwa kalau foto ini nggak bakal masuk. Tapi menurut saya foto ini untuk saya pribadi ya, walaupun ini mungkin istilah kurang pas ya, karena foto jenazah kok disebut puitis gitu ya. Itu mohon maaf, ini saya agak sulit menggambarkan ini ya, terminologinya. Tapi mohon maaf sekali lagi, ini lebih puitis gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara feel dan seterusnya, itu kita bisa membedakan dari karangan misalkan ya.
teman-teman lihat prosa dan puisi. Mungkin setiap orang, setiap orang bisa membuat prosa, karangan bebas yang tidak ada ikatan-ikatan baku, prosa karangan bebas. Tapi belum tentu kan setiap orang bisa membuat puisi yang baik tentunya ya gitu. Jadi tugas fotografer itu membuat hal yang puitik, yang puitis. Walaupun ini ada yang kontra juga gitu. Misalnya tadi saya sampaikan berulang-ulang bahwa wong foto meninggal kok, orang meninggal kok disebut puitis. Nah, itu. Ini yang menurut saya sendiri juga jadi pertentangan batin, tapi sebagai penggambaran kalau teman-teman pengin bicara feel, tadi ya ada yang pertanyaan yang masuk di mana menyampaikan rasa. Ya, teman-teman rasakan dari dua foto ini. Dari dua foto ini kawan-kawan bisa rasakan. Kira-kira foto yang dorong bis tadi dibanding ini, secara rasa teman-teman suka yang mana? Nah, kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman akan ketemu kok gitu. Karakter teman-teman itu seperti apa? Kira-kira gitu gambarannya kalau bicara soal itu. Sekaligus saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang kawan-kawan ajukan. Ini juga sama, ini dari peristiwa yang sama, itu yang termuat. Teman-teman bisa lihat kerusakannya terlihat gitu, keretanya terlihat, kemudian di pojok kanan sebelah kanan itu ada tangan yang melambaikan tangan, pokoknya selalu ada gerakan di foto jurnalistik gitu. Nah, yang kanan ini kan lebih soft. Tapi lebih mengerikan menurut saya. Coba bayangkan Metro Mini yang punya jalur di darat artinya berbeda, itu bisa berciuman dalam tanda kutip dengan kereta gitu. Itu kan brutal menurut saya gitu. Jadi dalam benak saya membangun bahwa Jakarta itu keras. Nah, ini di tempat yang sama, tapi saya memotret pendekatan yang berbeda. Jadi ini isunya soal kurang lebih betapa anak-anak ini kehilangan lahan bermain, sehingga mereka harus bermain di area yang berbahaya. Mereka kan mainnya di pinggir. Ini kalau mereka yang di Jakarta, anak Jakarta mesti tahu. Jadi kawat di depan ini kawat perlintasan kereta api. Layang-layang, kemudian ditabrakkan dengan bangunan di belakang yang belum selesai itu, dan membangun cerita seperti itu. Nah, ada juga pertanyaan misalkan, apakah makna itu dicari sesudah foto dibuat atau sebelum? Kalau menurut saya, sama-sama tadi, karena ada ide konsep, itu harus dibuat lebih dahulu. Muncul di kepala dulu, baru direkam. Apakah tidak bisa makna itu dicari kemudian? Gitu. Bisa. Jawaban saya bisa. Tetapi kadang-kadang pas, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang logis, kadang-kadang tidak. Nah, itu yang agak repot menurut saya kalau tidak terencana. Kalau tidak terencana, kira-kira seperti itu. Nah, ini satu foto lagi yang menurut saya parodi ya, jadi satir gitu. Dan foto seperti ini, saya yakin kawan-kawan secara teknis bisa memotret seperti ini. Saya yakin handphone kawan-kawan juga canggih. Ini saya kenapa pakai ikat kepala ini gitu, karena laptop saya nggak canggih gitu. Terus kemudian karena harus pakai ini ya, virtual background, kebetulan saya baru tadi pagi itu melicinkan rambut, jadi kepala saya plontos, bocor semua ternyata. Saya berpikir kalau pakai topi kok ini udah apa adanya, udeng ikat kepala saya pasang gitu. Kira-kira begitu, salah satu alasannya karena tiba-tiba bocor semua karena berkilat kan gitu. Jadi dan virtual background-nya bocor. Nah, kembali ke sini, kawan-kawan tentu bisa memotret seperti ini. Secara teknis ini mudah sekali. Kawan-kawan pakai handphone yang keren-keren. Saya biasanya kalau lihat mahasiswa itu seperti toko handphone yang selalu update. Jadi ini tipe yang baru, ada iPhone 11, ada yang bawa 12, dan seterusnya. Kalau saya pribadi sih handphone sederhana-sederhana saja. Yang penting kamera berusaha sebagus mungkin ya, semampunya gitu. Nah, kembali lagi teman-teman bisa memotret ini, dan foto ini kemudian dimuat di koran, kemudian waktu itu alhamdulillah menang lomba foto yang digelar Aji dan Outside waktu itu. Saya dapat juara dua, dapat iPad tuh waktu itu dan uang sekian juta lah kira-kira begitu. Itu fotonya di situ, ini tadi ya, kalau nggak ada buktinya nanti dianggap bohong. Nah, itu fotonya, foto kedua itu, dan fotonya hanya foto seperti itu. Nah, misalkan kita ulang, misalkan ya, kita cermati lagi gitu foto ini gitu.
Ini kan sebenarnya yang muncul di benak saya, yang muncul di benak saya itu betapa orang-orang kita itu sebenarnya tidak percaya dengan sistem besar. Salah satu bentuknya ya pemilu. Itu orang nggak percaya. Dan ada juga teman-teman yang guyonan, nah itu lu yang nempelin sendiri, misalnya, dan seterusnya. Tapi itu yang ada di benak saya. Tetapi itu kan kalau dalam konteks jurnalistik, itu kan opinistik, opini saya pribadi. Jadi sempat saya singgung di slide-slide awal, semua harus berdasar fakta kalau kita bicara jurnalistik. Nah, teman-teman lihat, ini caption saya, ini ada juga pertanyaan soal caption, nanti selepas ini akan saya bahas. Ada yang bertanya bagaimana menulis caption yang baik. Nah, ini caption yang saya tulis, saya tidak menyebut tokoh itu siapa. Karena yang jadi sorotan saya adalah dia mencuri start kampanye. Saya tuliskan di sini poster salah satu pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, juga pasangan calon lainnya. Jadi artinya nggak cuma dia doang yang begitu, yang melanggar gitu. Tapi banyak gitu. Itu mencuri start. Selain mengotori ruang kota, seharusnya kampanye baru boleh dilakukan tanggal 24 Juni. Sementara ini tanggal 4 Juni, artinya dia curi start. Jadi ada beritanya gitu. Dan jadi kuncinya adalah mantranya itu adalah aktual dan faktual. Terkini dan berdasar fakta. Nah, gambaran kira-kira seperti itu. Ini waktu itu kalau kawan saya masih di sini, waktu itu saya masih bekerja di Jurnal Nasional, salah satunya dengan kawan periset Ardiles Akiwen. Tadi saya lihat beliau hadir juga di sini. Saya waktu itu kontak kawan Ardiles ini untuk memasang foto ini dan sedikit mengawal. Saya ingat betul waktu saya libur soalnya. Jadi saya minta waktu mengawal. Ya, alhamdulillah terpasang karena waktu itu lombanya memang harus termuat. Jadi bukan foto lepas, maksud saya bukan kita mengirimkan foto, bukan, tapi harus mengirimkan juga bukti pemuatan. Jadi ngirim file fotonya dan ngirim bukti pemuatannya, PDF-nya. Nah, soal caption tadi saya singgung karena ada pertanyaan. Caption ini berangkatnya dari 5W1. Jadi ini buat teman-teman sudah tahu barangkali soal ini. Nah, kemudian teman-teman kira-kira apa judul yang pas untuk foto ini? Saya bicara judul saja. Kalau berkenan, mohon cepat bisa menuliskan di chat, di bagian chat, silakan judul saja. Nggak perlu caption, kalau caption terlalu lama. Dan biasanya memang materi ini saya bawakan dalam workshop 2 hari, biasanya sih, kalau dengan praktik. Jadi mungkin kawan-kawan agak kaget, di posternya seminar kok waktu daftar tulisannya workshop. Saya sebenarnya awalnya memang saya sampaikan, jangan ditulis workshop, karena memang kita nggak ada praktik kan gitu. Jadi saya minta diganti menjadi seminar. Ini ada berapa masuk? Oke, lumbung pangan, panen, menguning, boleh. Karena kaitannya mungkin kalau menguning itu kan padi yang menguning itu kan siap panen, ya, kira-kira gitu. Stok beras boleh, itu nanti bisa dikembangkan seperti foto saya tadi. Ya teman-teman tinggal riset aja gitu. Misalkan ke badan statistik cari aja, misalkan soal stok beras kita gimana gitu dan seterusnya. Kesejahteraan para petani di Indonesia boleh. Dan foto ini sekarang profesi ini bisa dikatakan sudah nggak ada lagi. Jadi yang disunggi, dipikul nggak ada lagi. Ada dua pendekatan. Ada yang pakai motor trail gitu. Ada satu lagi yang sudah pakai alat pemotong. Jadi begitu dilewatin alat itu sudah tertampung gitu. Sudah tertampung di alat itu. Jadi nggak perlu orang menyunggi seperti ini. Ini judulnya petani, padi, dan panen. Nah, kalau teman-teman lihat, ada beberapa judul dari teman-teman ini masih verbal. Masih memverbalkan visual. Jadi padi kuning, ya judulnya padi menguning. Gitu. Ini ada sawah, ada orangnya. Oh, judulnya petani dan panen. Jadi boleh saja seperti itu. Tetapi semestinya, seperti kalau teman-teman ingat, foto yang poster saya tadi, judulnya mencuri start. Enggak lagi poster apa. Enggak. Gitu. Jadi bisa teman-teman berlatihnya dari itu. Jadi tidak lagi merekam yang tampak, tapi coba merekam apa yang tidak tampak, apa yang di balik itu. Nah, itu yang menurut saya tidak mudah. Bahkan untuk saya sampai sekarang. Jadi kenapa saya sampaikan fotografi itu untuk saya bukan semakin mudah, tapi semakin sulit menurut saya. Untuk saya pribadi ini, saya tidak mengukur orang lain. Nah, penulisan caption itu biasanya rumusnya piramida terbalik. Mungkin kemarin ada berapa kalau yang sudah ikut workshop menulisnya Mas Tasar, mungkin saya nggak tahu beliau ini soal pendekatan jurnalistik atau tidak. Saya kemarin dalam kondisi pemulihan belum terlalu sehat untuk ini. Jadi sampai sekarang ini saya masih
ada beberapa orang yang menyebut dengan long COVID, jadi masih agak mudah capek, gitu. Jadi belum kembali pulih. Tapi intinya penulisannya itu piramida terbalik. Ini saya gambarkan dengan terminologi kebutuhan manusia. Jadi ada yang primer, sekunder, dan tersier. Dan ini saya buatkan garis tiga. Kalau di bawah tersier ini ya bisa dikatakan ya penting-penting nggak penting lah gitu. Nah, C5W1H ini kebiasaan ini ya, kebiasaan caption koran khususnya ya, di Indonesia itu biasanya koran Indonesia itu 2-3 kalimat. Kan boleh cek, Kompas, dan seterusnya itu biasanya hanya 2 kalimat bahkan. Ya paling pol 3 kalimat. Nah, usahakan si 5W1H ini nongol di kalimat pertama dan kalimat kedua. Jadi di bagian primer dan sekunder. Jangan pernah nongol di bagian yang tersier, atau kalimat ketiga, atau kalimat seterusnya. Tentu ini dalam konteks media cetak. Kenapa dalam konteks media cetak? Karena kalau koran itu kan space-nya terbatas. Jadi kalau nanti kita berikan informasi di bagian tersier ini, halamannya cekak, halamannya kurang, kemudian itu dipotong, informasi penting menjadi hilang. Kalau informasi semua itu bisa di bagian primer, ya sudah, itu lebih bagus. Lebih bagus. Kalau bisa ya, kalau bisa. Tapi biasanya itu agak merembes di sekunder. Nah, ini teman-teman juga harus biasakan, perhatikan. Misalkan kalau ada kecelakaan pesawat, itu yang akan jadi pembuka kalimatnya itu apa? Apakah penerbang intinya inilah penerbangannya itu maskapainya apa, apakah maskapainya, apakah jumlah korbannya, apakah tempatnya, apakah kapan itu terjadi. Nah itu hal yang tidak mudah juga untuk membuat lead, kalimat pembukanya yang mana. Nah ini teman-teman bisa pelajari sendiri, saya nggak bisa jelaskan, atau ya mungkin kalau berkenan nanti ya Tunisia bikin lagi lah gitu, mungkin edisi kedua soal apa yang lebih spesifik, atau boleh kawan-kawan yang bikin gitu, terus nanti kita diskusi. Saya tidak kemudian saya harus selalu jadi pembicara, enggak, kita diskusi aja boleh, kita diskusi aja ya. Hitung-hitung tadi ada teman saya sampaikan ikut juga, kawan saya di sini ikut juga, kawan lama ikut juga, saya bilang lu enggak bosen apa gitu ya, enggak apa-apalah daripada ngeliatin soal COVID sama PPKM melulu, katanya begitu. Sekaligus ini reuni saya dengan beberapa kawan, saya lihat beberapa kawan hadir di sini, ada beberapa senior juga gitu, saya sangat berterima kasih ya, mungkin ikut ini supaya ngeliat pampang saya, kangen-kangenan aja gitu. Kalau materi teman-teman terutama yang lebih senior ya pasti sudah khatam lah soal ini. Nah ini tadi saya sampaikan ya, walau memungkinkan selembar foto bercerita dengan cerita terbatas, jadi walau memungkinkan selembar foto itu bercerita dengan terbatas, tadi saya singgung ya, kalau teman-teman menyodorkan 1 foto, 2 foto, 3 foto, 3 foto pasti lebih banyak. Tidaknya pasti akan lebih banyak detail yang bisa disampaikan. Nah, untuk mewujudkan konstruksi pemikiran itu perlu lebih banyak foto. Nah, foto jurnalistik itu menawarkan, tadi saya sampaikan soal foto story. Nah, ini saya sampaikan tadi ya, ada foto jamak, foto cerita, di Indonesia macam-macam nanti. Ada foto bertutur, foto berkisah, dan seterusnya. Jadi teman-teman biasa aja kalau dengar nanti ada yang istilahnya mazhabnya foto bertutur, mazhabnya ini nggak apa-apa. Tapi yang sebenarnya kalau yang lebih genting adalah kita periksa literaturnya, itu yang lebih penting. Jadi artinya dasarnya apa gitu? Kalau di tradisi Muslim ya sanadnya jelas kemana nih? Kira-kira begitulah, kira-kira gitu. Jadi biasa-biasa saja, kalau berbeda biasa saja. Nah ini bentuk-bentuk foto cerita. Di waktu yang singkat ini saya bawakan 3 pendekatan ini: deskriptif, naratif, foto esai. Deskriptif naratif ini mungkin kawan-kawan agak akrab ya, seperti bentuk-bentuk karangan. Kalau foto esai ini kalau boleh izinkan saya sih, tentu ini apa ya, menyederhanakan, foto esai itu argumentatif kalau seperti karangannya, jadi deskriptif, naratif, argumentatif. Jadi ini foto esai argumentatif. Nah, tadi saya sampaikan ya, dari kata kalimat menjadi paragraf. Jadi mungkin dari kata-kata idenya, kalimat itu bisa kita analogikan sebagai foto tunggal, paragraf itu menjadi foto story, artinya lebih dari satu foto. Nah, untuk memotret lebih dari satu foto itu butuh beberapa elemen visual. Beberapa elemen visual. Ini saya sampaikan satu rumus sederhana, jadi metode Edvard. Jadi ini jadi jembatan keledai membantu kawan-kawan saat memotretan di lapangan. Ini bisa dipakai untuk single, untuk stories juga kok gitu. Jadi teman-teman bisa belanja itu dengan checklist ini. Jadi nyari E, nyari D, nyari F, nyari A, nyari T gitu. Kira-kira udah 5 ini udah relatif lengkap.
seperti yang teman-teman ini bikin foto story untuk lomba ini, itu bisa pakai pendekatan ini. Apakah ini di satu tempat? Bisa. Untuk mengeksplorasi satu tempat, bisa. Berbeda-beda tempat juga bisa. Nanti saya kita akan lihat beberapa contohnya. ADFAT itu akronim dari ini. Entire, Detail, Frame, Angle, dan Time. Jadi ADFAT. Jadi kalau ke lapangan tuh diingat-ingat, oh entire-nya udah belum ya? Oh detail-nya belum ya? Nah, kira-kira begitu. Jadi mantra lah gitu, jadi daftar belanjaan. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ada entire-nya. Kecenderungannya tidak harus, tidak selalu. Kecenderungan motret entire itu dari ketinggian. Karena kelihatan kan, oh seberapa banyak, seberapa panjang, seberapa luas, dan seberapa masif, misalkan masanya. Kemudian kalau teman-teman lompat kanan, itu ada detail. Jadi di tengah masa itu ada detail. Detail orangnya seperti ini, pakai ikat kepalanya seperti ini, memakai bambu runcing, misalkan, dan seterusnya. Kemudian frame atau framing, ini ada atau frame on frame, jadi pembingkaian. Jadi teman-teman nyari sesuatu, apakah dari gagang gelas, atau apa yang lain lah. Kemudian angle, jadi ini sudut pengambilan gambar, ini contohnya agak ekstrim, tegak lurus, dari sebuah pertandingan pingpong. Nah yang kanan itu time, jadi time itu momen puncak. Jadi teman-teman itu motret itu yang nyari momen puncak. Jadi kalau versinya kata Bresson itu disebut decisive moment, jadi momen puncak. Jadi mirip sniper, karena sekali nembak nggak kena, gitu momen itu kita sekali klik motret nggak dapat momennya, momen itu lewat, selamanya lewat. Kita nggak bisa dapat lagi gambarnya, kira-kira begitu. Jadi once you miss it, it's gone forever. Jadi sekali klik nggak dapat, udah lewat, kira-kira begitu ininya. Jadi momen puncak itu kita kejar. Jadi benar-benar fotografer itu sniper. Kalau teman-teman pernah lihat, mohon maaf saya lupa judulnya, tapi intinya bukan dokumenter sih, menceritakan soal sniper legendaris Rusia yang bahkan senjatanya kalau nggak salah dimuseumkan, itu dia belajar wiridnya gitu sambil membidik, dia dilatih kakeknya di pembukaan film itu dilatih ngomong gini, saya batu tidak bergerak, saya batu tidak bergerak gitu, untuk menguji kesabarannya gitu. Bahkan pada saat dia mengejar sniper Nazi Jerman, karena waktu itu Rusia lawan Jerman, itu yang merangkak dalam 3 hari kalau nggak salah, dalam 3 hari merangkak sedikit dalam 3 hari. Jadi saya sampaikan tadi ya, untuk mendapatkan momen, satu kata kuncinya adalah sabar. Jadi fotografer itu harus sabar. Jadi ada kawan saya yang memakai fotografi ini sebagai terapi kesabaran. Karena memang harus sabar, nggak bisa gerasa-gerusuk. Jadi teman-teman, menurut saya lebih baik diam di satu tempat, bersabar untuk menunggu momen puncak, daripada tergiur muter kesana kemari secara acak. Kalau acak nanti di sini nggak dapat momen puncak, di sana nggak dapat momen puncak, di sana nggak dapat momen puncak, dan seterusnya. Mending pulang dengan satu gambar, tapi yang bagus. Kira-kira gambarnya begitu soal momen puncak. Ini entire, jadi seringkali disebut established shot. Ini saya sampaikan tadi ya, jadi yang kiri ini entire-nya, yang kanan detailnya. Ini entire-nya, ini detailnya. Nanti ada bahasan juga soal detail, tapi ini supaya bersanding langsung. Jadi nanti teman-teman kalau motor ke lapangan gitu, oh ini loh entire cafe-nya, detailnya apa secara khusus menu mereka misalkan gitu. Oh olahan daging ini diapain misalkan, khasnya apa. Nah itu bisa ditunjukkan lewat detail. Nah ini detail secara khusus tadi ya, advert ya, entire, ini detail, ya cari detail, kawan-kawan cari detail. Kalau bisa ya sekecil mungkin barangkali yang terlewat. Nah PR kita emang seperti itu. Jadi kita tuh seperti mengais-ngais gitu. Memang harus sangat fokus. Ya, ini detail-detail gitu. Ini bisa jadi foto kiri ini entire untuk capung. Kanan ini detailnya. Mungkin kalau generasi saya mungkin kenal Kotaro Minami. Ada yang tahu? Yang naik GSX 500 kalau nggak salah gitu. Kotaro Minami. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu ya paling tidak kita seangkatan kalau kawan-kawan kenal. Atau kalau nggak berarti teman-teman pecinta. Ini ada yang tahu, Satria Baja Hitam. Ada yang tahu. Ini ya pilihannya dua ini kemungkinannya. Seusia saya gitu, kawan-kawan seusia saya, atau ya teman-teman penggemar ini. Penggemar Gundam dan kawan-kawan semacam itulah kira-kira begitu. Ini foto detail, ini foto detail yang sangat bagus, jadi memenangkan WordPress foto. Saya pernah memotret seperti ini, waktu itu Masla Uki. Dia hanya 2 jahitan dan itu agak renggang sehingga misalkan sedotan bisa masuk. Teman-teman lihat, ini satu rapat sekali, kedua di belakang satu mata juga dijahit. Ini ngerinya gitu, sehingga foto ini menang WordPress Photo. WordPress Photo itu anugerah foto jurnalistik bergengsi dunia.
tadi saya sempat sebut kalau versi Indonesianya ya, Anugerah Pewarta Foto Indonesia tadi, gitu, yang saya pernah jadi salah satu jurinya, gitu. Itu ini sangat bergengsi. Tahun ini ada satu fotografer kita yang jadi juri di sana. Kalau menang sih ada 1-2 sih, nggak banyak, tapi pernah kok fotografer Indonesia menang di World Press Photo, pernah. Jadi ini foto hanya, dalam tanda kutip ya, hanya seperti itu memenangkan World Press Photo. Ini frame, ini yang tadi saya sampaikan, jadi bingkai dalam bingkai, jadi teman-teman nyari sela-sela apalah gitu, gagang gelas, atau biasanya di pintu kalau di kampus itu ada kacanya, teman-teman bisa itu kan, misalkan menariknya belajar di Turki itu apa, suasana kelasnya santai kok, gitu. Nah, dosennya santai, dan seterusnya, misalkan seperti itu, bisa dari jendela itu. Nah, bisa seperti ini, pokoknya nyari sela-sela lah, bisa juga seperti ini, framenya imajiner, bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini, jadi ini pesannya adalah bahwa Presiden Amerika itu dewa perang, gitu. Dia bisa menggerakkan, ya mungkin bisa dikatakan pasukan paling dahsyat lah di dunia lah, kita katakan begitu. Jadi kemudian pilihannya adalah membingkai sangat kecil. Jadi frame ini juga sekaligus sebagai semacam bingkai untuk mengarahkan ke objek utamanya. Kalau teman-teman lihat fokusnya di George Bush, di sini agak blur, tidak bisa sangat blur ya, karena sifat white itu kan agak sulit untuk blur, walaupun mungkin bukaannya besar. Tapi kita kerasa bahwa sepatu ini blur, arahnya itu, teman-teman lihat, bidang putih di kanan itu menunjukkan bahwa di sana loh sebenarnya. Ini loh rajanya, gitu. Jadi sepatu ini bisa digerakkan oleh orang di kanan itu. Ini angle, tadi ada yang bertanya, salah satu pertanyaan yang diajukan, itu bagaimana membuat atau memutuskan sebuah angle. Ya, saya teringat salah satu diskusi soal menulis, salah satu pembicaranya waktu itu Mas Seno Gumira Ajudarma, itu ditanya, Mas, gimana caranya belajar menulis? Gitu. Dia menjawab dengan 3 kata, menulis, menulis, dan menulis. Ya kalau saya ditanya, kemudian kalau memakai terminologi itu, ya kalau saya ditanya, ya jawabannya ya motret, emang harus dicoba. Betul ada beberapa hukum pakem lah, gitu ya, untuk angle dan seterusnya, bukunya juga ada banyak, tapi tetap harus dicoba. Karena fotografi bukan ilmu kebatinan, jadi teman-teman harus coba. Nggak bisa dibatin doang jadi, gitu. Nggak bisa. Ya, ini beberapa hal ya, ada eye level, gitu. Eye level itu sejajar pandangan mata. Jadi kalau teman-teman misalkan motret kucing tiduran, ya kameranya ikut tiarap, kurang lebih begitu. Atau motret anak kecil, ya sejajar atau setara. Kecuali kalau teman-teman ingin menampilkan posisi menindas, ya teman-teman lebih tinggi. Itu artinya teman-teman menindas. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi kenapa kalau ngomong ke anak kecil, ya kita menundukkan gitu atau merendahkan badan gitu, sehingga mata sejajar. Ininya aja sih. Ya, secara ekstrim ya gini, ada high level, ada high position, ada low gitu. Kalau sekarang enak kan teman-teman bisa motret dari LCD atau live view gitu. Jadi nggak perlu ikut tiarap kayak zaman saya dulu pakai. Nah, ini seperti foto ini. Jadi kalau setinggi mata, kalau kucing ya kameranya setinggi mata kucingnya. Kalau kucingnya tiduran ya artinya kamera ikut melantai kurang lebih gitu. Ya kalau motret mendongak gitu ya, low angle begitu ya, itu untuk seperti bangunan kanan itu untuk menunjukkan sesuatu yang agung, tinggi, besar, kokoh dan seterusnya. Ini frog eye view, sudut pandang mata katak atau kodok, sehingga membuat karena kamera sangat rendah dan kemudian seolah-olah mobil itu teman-teman lihat melewati orang padahal aslinya enggak gitu. Jadi ini karena kamera. Nah, kadang kamera itu hiperbolik. Jadi dia lebay, gampangnya begitu. Hiperbolik. Dan itu pinter-pinternya orang gitu. Ini teman-teman mungkin kenal, ada yang menyebut dengan lumpur Lapindo, ada yang menyebut dengan lumpur apa? Sidoarjo gitu katanya. Supaya enggak ada Lapindonya. Nah, ini time saya sampaikan tadi. Saya tekankan soal momen puncak. Nah, seperti orang ini ditendangan ya bisa jadi sekali dia langsung pingsan gitu. Kita nggak bisa dapat momen berikutnya kan gitu, dan ini nggak selalu momen yang sangat dramatik nggak ya, jadi orang melambaikan tangan kemudian rodeo seperti ini atau kemudian ini perpisahan tentara Amerika yang berangkat gitu. Pengalaman saya memotret ya, nanti kalian bisa berbagi cerita juga. Kalau saya di Indonesia nggak saya nggak tahu ya, ini mungkin bisa jadi emang di setting gitu. Kalau di sini yang saya pernah lihat itu ya si anak ini meluk kaki bapaknya, dipeluk dengan erat, nggak mau dilepas. Artinya dia nggak mau bapaknya berangkat gitu. Kira-kira begitu ininya.
Nah, ini advert diaplikasikan dalam satu peristiwa. Ini mendoakan paus. Jadi ada entire-nya, ada detail-nya. Detail-nya itu rosario-nya itu. Kemudian frame, angle, ini teman-teman lihat yang tengah. Jadi low angle, time-nya itu pada saat mereka yelling, apa ya, berteriak. Semoga lekas sembuh, barangkali begitu. Nah, ini teman-teman bisa cermati di sini. Bisa cermati di sini. Kira-kira entire-nya yang mana, detail-nya yang mana, time-nya yang mana, kemudian frame-nya yang mana. Terasa sekali kan, teman-teman. Ya, bagian entire mesti kiri atas. Di bawahnya itu, yang ada yang pakai tandu itu, tim penyelamat itu angle. Yang kanan itu apa hue, itu detail. Atasnya itu frame. Nah, yang tengah itu time. Time-nya hanya dia melambaikan tangan. Saya ingat betul, saya waktu itu memilih foto ini untuk headline koran tempat saya bekerja. Keesokan harinya, kalau nggak salah, 4 atau 5 koran yang lain itu memasang foto yang sama persis. Kenapa begitu? Karena kami berlangganan dari kantor berita yang sama. Artinya foto itu sangat kuat. Teman-teman lihat, dia melambaikan tangan, dia pegang infus. Teman-teman lihat di bawah ada orang terjepit. Jadi itu foto itu sangat kuat. Sehingga kenapa keesokan harinya, empat atau lima media memasang foto yang sama persis. Ini tadi yang disebut di awal oleh Kak Nabil soal pameran saya. Ini pameran dasar Pancasila. Waktu itu ya ulang tahun Pancasila lah, gitu, 1 Juni. Jadi saya membuat pameran foto. Jadi ini foto-foto ini saya kumpulkan secara tidak sengaja. Jadi suatu ketika saya merapikan hard disk, merapikan cakram keras itu, kemudian saya kumpul-kumpul, loh, saya ternyata punya foto Garuda ada berapa ya gitu. Dan itu banyak sekali, ada foto kursi, ada foto tangga, ada foto sendal, macam-macam, pokoknya macam-macam. Ada foto apa ya, itu saya kumpulkan. Saya kumpulkan dalam satu folder, jadi ada folder tangga, ada folder kursi, ada macam-macam. Nah, salah satunya folder Pak Fadin, unmute suaranya, mohon izin. Bisa tolong di unmute Pak, Pak Fadin, suaranya ada yang unmute tadi. Lewat Zoom-nya Pak. Oke, sudah terdengar sekarang? Sudah Pak. Sudah. Oh, baik, mohon maaf. Bentar. Ini saya harus sebentar. Ini saya harus share screen-nya. Ini saya masih dalam kondisi share screen nggak ya? Mohon maaf. Masih Pak, masih share screen. Oh baik. Kalau masih saya nggak perlu ulang. Baik, saya tinggal maksimalkan saja. Iya Pak. Baik. Ya ini tadi saya sampaikan. Kemudian ternyata kok ada berapa foto ini, kemudian kawan saya bercerita dia punya satu galeri, kemudian dia punya acara diskusi ini. Gitu. Kemudian saya mohon izin, boleh nggak saya jadi background diskusi itu deh, gitu. Karena kemudian tadi saya sudah menemukan berapa foto soal Pancasila ini, ya. Kemudian beliau izinkan, ya sudah. Jadi saya nebeng diskusi itu, diskusi soal Pancasila itu, dan kemudian saya memasang foto-foto ini. Jadi ini ya dari foto sehari-hari saja. Kemarin ada pertanyaan juga yang soal bagaimana mencari ide. Ya, ide itu harus dicari. Caranya banyak ya. Saya sampaikan tadi, bisa literatur, bisa diskusi, bisa dari pengamatan. Kalau serius ya penelitian misalkan. Ya, harus seperti itu. Jadi memang dibiasakan seperti itu. Sehingga nanti kalau saya ditanya gitu, kapan hunting itu agak sulit. Saya nyari setiap hari memotret. Tidak selalu setiap hari ya, tapi ya dalam keseharian saya memotret. Sayang saya belum sempat masuk, karena nanti saya unggah di Instagram saja beberapa foto yang saya rekam pada saat saya di ruang isolasi rumah sakit karena COVID. Sedang saya kerjakan sih tulisannya, nanti saya unggah di Instagram, kawan-kawan bisa lihat. Saya mohon maaf, saya nggak sempat masukkan ke sini, karena handphone saya colok kok nggak terbaca gitu memorinya. Karena saya motretnya pakai handphone, karena nggak mungkin pakai kamera gitu. Jadi saya manfaatkan handphone. Jadi ini saya foto ya dari keseharian. Lokasinya bisa macam-macam. Yang pertama itu di kampus, yang kedua itu rumah. Jadi itu buku anak saya. Ini di Blitar, makamnya Presiden pertama Indonesia. Ini di Cirebon.
rasanya tadi di hadir juga di sini Teh Ati Bahtiar. Ini waktu itu saya ketemu Kang Ray Bahtiar di Cirebon waktu itu. Ini di Purwokerto. Ini pawai 1 Juni juga di Purwokerto. Ini di perpus di Kota Depok, perpustakaan Kota Depok. Ini di Purwokerto, saya lagi makan di angkringan. Menurut saya suka sekali foto ini gitu. Karena ada yang terkurung, ada yang bebas lah gitu. Bisa juga diterjemahkan bahwa Garuda itu membebaskan, kira-kira begitulah idenya. Ya teman-teman bisa boleh punya tafsir yang berbeda boleh. Karena memang seringkali yang multitafsir. Salah satu kata kuncinya untuk melakukan kalau kita mau periksa itu ya logis atau tidak, kira-kira begitu. Ini di sekolah anak saya jemput gitu. Kemudian ada ini, ada juga yang bertanya, ini ditata enggak? Enggak. Jadi aslinya begitu ya saya foto begitu. Ini kan katanya waktu itu ya ide guyonan saya bahwa pada saat Jokowi JK itu JK lebih berperan lah, kurang lebih begitu. Garudanya ketinggalan gitu, guyonannya begitulah. Jadi di fotografi itu ya seru-seruan aja menurut saya gitu. Untuk saya pribadi ya. Ya seru-seruan saja gitu. Kalau ditanya ini buat apa gitu, ya enggak tahu, ya motret saja gitu. Ada memang beberapa pekerjaan yang saya rencanakan, kalau enggak ya seperti ini sehari-hari. Ternyata setelah terkumpul ya jadi pameran kok gitu. Ini juga foto yang saya sangat suka. Saya lama sekali memotret di tempat ini. Ini di Cirebon. Jadi kalian lihat ini Garuda gitu, miring, kepalanya nyaris patah, terbalik nyaris patah. Saya suka sekali foto ini. Ya nggak apa-apa memuji foto sendiri kan. Ini di Banyumas. Ini di salah satu perkampungan anak cucu Bonokeling. Kalian kan bisa cari di internet itu. Saya kerjakan dengan kawan saya juga yang hadir di sini, Desmunyoto Pegunadi. Kami hampir 4 tahun barangkali, mungkin kalau Desmunyoto lebih lama dibanding saya. Saya 4 tahun bolak-balik, nggak sering ya, tapi artinya dalam interval 4 tahun itu saya berusaha bolak-balik ke sini, memotret sebanyak mungkin, bertanya sebanyak mungkin. Itu saya merasa masih dapat kulitnya saja, gitu. 4 tahun gitu. Ya sekali lagi bukan sering ya bolak-balik, nggak, karena saya kan tinggal di Jakarta. Ini salah satu fotonya. Ini saya foto dengan lensa 600 mili, jadi saya dari kejauhan. Jadi yang di depan blur itu pepohonan. Karena pakai lensa tele, ya dia jadi blur lah, kurang lebih gitu. Jangan dibayangkan lensa 600 milinya gede-gede, enggak. Lensa 600 mili saya kecil-kecil. Saya pakai kamera kecil karena sudah blur, jadi saya enggak pakai kamera ini. Ini foto-foto Jakarta tadi, kawan-kawan, yang saya kumpulkan. Mungkin kawan-kawan bisa sembari rasakan setelah terkumpul. Tadi kan terpecah-pecah ya. Ada foto termuatnya, foto setoran, foto personal. Kalau ini kan foto yang sudah kurang lebih dijadikan satu. Nah, kawan-kawan bisa coba rasakan. Ini Munir yang ya mungkin sendirian. Foto pohon tadi saya teringat foto bangsa apa ya, N ya, yang di Lord of the Ring. Nah, saya nggak tahu kawan-kawan kenal nggak tokoh di kanan ini. Ini saya pulang lembur kerja waktu itu. Yang kiri ini saudara kita di Papua, menunggu bis kalau nggak salah. Ya, pokoknya di semacam, bukan halte sih, atau bayangan lah menunggu ini. Kawan-kawan mestinya ya harus kenal yang kanan itu siapa. Gitu. Sehingga kemudian ini tadi, foto yang tadi. Kemudian ini si ibu domestik, perannya domestik berbelanja di kiri atas, bapak bekerja di kiri bawah. Dan teman-teman lihat nih, banyak perkantoran di Jakarta itu nggak punya tempat parkir, tuh parkirnya di jalanan. Wih, sisa 5 menit. Wah, banyak sekali. Padahal materinya masih banyak. Oke. Okay. Saya sampaikan materi ini memang biasanya saya bawakan di dalam 2 hari sih, di akhir pekan, di Sabtu dan Minggu. Ini mohon maaf agak ngebut kali gitu. Ini bentuk-bentuk foto story, ada deskriptif, naratif, isek. Jadi ini kalau kita bicara foto story, dalam penyampaiannya ya butuh fotografer, butuh editor, butuh layouter. Nah ini deskriptif. Deskriptif itu paling mudah. Jadi menggambarkan, jadi ya deskriptif aja. Oh, bahwa di sini ada ini. Jadi menariknya Turki itu ada ini. Ada makanan, barangkali tempat wisatanya ini, orangnya ramah, makanannya murah misalkan, dan seterusnya. Jadi deskriptif aja, jadi gambarkan saja. Seperti teman-teman misalkan berputar 360 derajat lah. Oh ada ini, cekrek, ada itu cekrek, ada ini cekrek, kurang lebih gitu. Ya teman-teman bisa berpindah tentunya ya, berpindah ke berapa ini, berapa lokasi. Dia menggambarkan saja. Saat ini teman-teman lihat ini kan foto kiri ini,
dua foto ini sama-sama soal sepeda. Yang kanan ini waktu saya masih kerja lepas, ini dimuat di koran Tempo. Saya ingat betul waktu itu honornya satu halaman begini satu juta rupiah waktu itu. 1 juta untuk membuat ini. Dan nanti katakan tugas teman-teman, itu yang membuat seperti ini sebenarnya. Rangkaian foto dan kemudian ada naskah. Naskah sedikit, naskah pendek seperti itu. Semacam caption panjangan dikit dah, kira-kira begitu. Ini dua-duanya ini cerita soal sepeda. Yang kanan ini soal penjual beras yang memanfaatkan sepeda untuk masuk gang. Teman-teman lihat foto paling bawah itu kan, lihat dia bersimpangan dengan penjual tape. Sampai kucingnya pun terusir. Jadi sampai si tapenya minggir karena bersinggungan. Ini abaikan orangnya ya. Ini foto deskriptif. Masa tutupin mukanya aja ini. Foto deskriptif soal Mentawai. Ini saya waktu pameran di Jogja Galeri. Cuman saya layoutnya salah karena waktu itu memang saya tidak menunggu ya. Jadi saya kirim fotonya. Cuman saya tunjukkan cara layoutnya, ternyata layoutnya salah. Sebenarnya ini idenya Mentawai di antara dua dunia. Dunia yang masih katakan purba ya, tradisional dengan yang modern. Mulai ada surfing dan seterusnya. Saya waktu sempat ke sana, saya sempat nyaris dua minggu waktu itu keliling di beberapa pulau di Mentawai. Nah, kira-kira dua dunianya ini, dunia yang ini, itu sebelah kiri yang runcing-runcing itu kandang babi, di sebelah kanannya itu tempat saya tidur. Saya menginapnya di situ. Nah, ini surfingnya. Ini dunia yang modernnya. Nah, ini yang pengunjung kemarin, saya pada saat pandemi kemarin sempat ke Jambi motret suku anak dalam. Waktu itu salah satunya kegiatannya adalah bakti sosial ya, pengobatan. Ini salah satu fotonya. Saya sempat waktu tahun 98 nyaris masuk ke sana, tapi dilarang karena mereka sedang konflik, ya perang gitu. Jadi ini kesempatan langka sampai mereka, saya beruntung. Jadi seringkali memotret itu butuh keberuntungan. Jadi sampai mereka dapat buruan babi ini ya sangat langka karena mereka semakin jauh ke hutan untuk berburu. Ini di lokasi itu betapa masifnya penggundulan. Nah, ini teman-teman lihat ini bahasanya ini tiga bahasa ini, Inggris, Indonesia dan bahasa Mentawai. Ini di dalam rumahnya. Kemudian ini naratif. Naratif itu mensyaratkan komplikasi dan resolusi. Jadi komplikasi itu persoalannya, kemudian resolusi itu pernyataan atas perubahan yang terjadi. Dari komplikasi ini perubahannya apa? Gitu. Kira-kira begitulah. Jadi memerlukan kelengkapan unsur cerita. Ini unsur ceritanya ini ya, ini unsur-unsur cerita, teman-teman bisa dalami lagi, nanti cari di internet banyak sekali. Tapi kurang lebih ini sama kok dengan N4, kurang lebih sama. Cuma dia ada hasil berbeda ya, ada interaksi, ada portrait, gitu. Detailnya sama. Ada cleanser gitu. Jadi ini saya sampaikan tadi ya, ini mirip entire di ini. Ini saya pakai contoh foto yang pernah saya kerjakan. Saya susun jadi buku, cuman nggak terbit. Ini soal senjakala Kalijodo. Jadi Kalijodo itu lokalisasi gitu, yang waktu itu digusur kemudian menjadi skate park. Jadi ini lokasi awalnya sebelum digusur. Ini ada interaksi. Ini interaksi. Nah, ini ada penanda di kanan, ada yang pakai kaos Jokowi JK, artinya ini terjadi di masa beliau jadi presiden. Ini momen interaksi penentunya, ini pada saat ini dirobohkan. Ini saya motret dari jalan tol. Teman-teman lihat penanda dua gedung itu, nanti akan penting di belakang. Nggak ada portrait anak-anak, karena di penggusuran seperti itu, atau bencana dan seterusnya, itu korban selalu anak-anak dan nenek-nenek atau orang tua. Oh, udah di ini. Mohon izin, Kak Nabi, molor sedikit. Nah, ini detail. Nomor-nomor ini adalah nomor-nomor kamar di lokalisasi. Nah, ini kamar transaksinya. Ini pernah ditulis Mas Seno Gumiraja Dadema di Kompas. Teman-teman lihat di bagian ranjang ini ada tulisan for sex. Kemudian ini minuman keras dan seterusnya. Saya mau tanya ini bareng kawan saya Des Munyoto yang hadir juga di sini. Saya pakai headlamp, pakai tripod waktu itu. Jadi saya pakai headlamp untuk menyinari ruangan dan senter untuk menyinari yang luar. Jadi benar-benar seperti menggambar dengan cahaya gitu. Jadi headlamp saya pinggirin untuk nyinarin yang ruangan dan kemudian untuk ini. Dan teman-teman lihat yang penanda dua gedung tadi kemudian jadi ini. Ini cleansernya, penutupnya. Jadi ini loh gitu. Waktu itu kan banyak isu katanya akan jadi apartemen dan seterusnya. Nah, kalau disandingkan akan seperti ini. Sederhananya ya, ini komplikasinya, ini resolusinya. Jadi syaratnya memang ini. Nah, diperlukan ini ya. Jadi kalau bicara naratif itu ya teman-teman harus mengendus komplikasi dan
gigih mengikuti resolusi. Mohon maaf, saya kembali lagi ke slide sebelumnya. Foto pertama dan foto kedua ini berjarak 1 tahun. Jadi saya 1 tahun nungguin, ini jadi apa ya? Buat saya sih nggak masalah. Jadi apartemen pun oke, jadi artinya pemerintah nggak beres. Jadi skatepark ya lebih bagus gitu. Artinya kenapa saya gambarkan foto yang ini banyak sedo ini, saya tidak memotret aksinya gitu, tapi saya pengen pelibatan sebanyak mungkin orang di sini gitu. Jadi ini skatepark katanya berstandar internasional dan gratis, bisa diakses siapapun warga Jakarta. Nah, ini beberapa foto soal jalan tol. Ini menurut saya lucu sekali. Saya ingat Beatles yang nyebrang itu, tapi ini nyebrang Kalkun gitu. Jadi pengguna awal tol kita itu ya Kalkun ini. Nah, ini efeknya ya salah satunya air ya. Jadi itu di belakang tolnya ini sumur yang semakin dalam, kemudian lahan yang banyak kemudian alih fungsi. Ini sedikit lagi slide-nya, mohon izin. Nah, ini kemudian foto isai. Yang saya sampaikan tadi ya, ini argumentatif. Ini lebih merupakan rangkaian argumen. Ada yang bahkan menyampaikan mesti subjektif. Mesti subjektif. Tapi jangan lupa bahwa dia argumentatif ya. Jangan subjektif seolah-olah suka-sukanya saya enggak, tapi kemudian argumentatif. Saya tidak bisa mencontohkan, kalaupun saya diminta mencontohkan, saya pernah tanya Bang Oscar Matulo, fotografer, mantan fotografer sih, dan ekskurator galeri foto jurnalistik Antara, saya tanya, contoh foto isai karya siapa Bang? Gitu. Yang dia sebut adalah foto almarhum Niko Darmajungan. Gitu. Jadi kalau saya pribadi, memakai foto saya pribadi, ya, saya nggak tahu apakah ini rangkaian foto yang kalian lihat tadi ini foto isai, argumentasi saya soal Jakarta, nah itu bisa kita diskusikan. Kira-kira ini kawan-kawan penghujungnya, semoga pas dengan Kak Nabil ya, tadi 1 menit. Jadi memotret itu tidak berhenti di ini apa, tapi lebih pada ini tentang apa, ini yang tidak mudah. Kalau ini apa, jendela, ini apa, becak. Tapi jendela ini bicara tentang apa, nah kira-kira itu. Terima kasih kawan-kawan. Sekian diskusi dan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Nabil. Wah, terima kasih banyak Pak Fadin atas materi yang disampaikan. Banyak sekali nih, saya juga pribadi mendapatkan insight terbaru nih masalah fotografi. Mungkin saya bisa ambil satu quotes mungkin ya tentang fotografi juga. A picture is worth 1,000 words. Ya berarti suatu foto itu bisa mengartikan banyak makna begitu Pak ya. Ini teman-teman di sini kira-kira masih pada antusias nggak ya? Boleh buka kameranya teman-teman? Mau lihat nih siapa aja yang hadir. Karena setelah ini kita akan mengadakan sesi foto bersama nih teman-teman. Jadi siap-siap dulu, dirapihin dulu pakaiannya, rambutnya. Kita akan adakan foto bersama Bapak Fadin. Oke. Okay. Yang gondrongnya siap-siap diluruskan. Yang gondrongnya siap-siap diluruskan dan dirapatkan. Ya, betul. Terus ini ke panitia yang mau screen capture siapa? Bang Azmi bisa tolong screen capture? Aja nggak bisa, Nabil. Gimana, Tante? Nabil aja bisa, Nabil. Oke, okay, Nabil. Saya aja. Oke, bisa. Oke, untuk kita ada 6 slide ya. Jadi, teman-teman siap-siap untuk slide pertama. Saya hitung ya, slide pertama. 1, 2, 3. Lalu slide kedua. Saya hitung. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyalakan kamera. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini kayaknya yang udah ditunggu-tunggu nih. Lumayan ditunggu-tunggu setelah materi, yaitu sesi kuis. Di sini saya akan membacakan teknis pelaksanaan kuisnya. Di sini saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Lalu teman-teman di sini bisa menjawab dengan menggunakan fitur raise hand. Nah, kenapa di sini saya pakai fitur raise hand? Karena yang paling adil nih ya.
Jadi saya bisa lihat yang duluan angkat tangan ini lewat participants. Gitu. Nanti yang tercepat akan saya tunjuk. Jadi siap-siap dan diingat-ingat lagi materi apa yang sudah saya sampaikan, Pak Fadin sampaikan atau apa saja yang saya sudah sampaikan soal biografi singkat beliau. Oke, okay? Nanti saya hitung 1 sampai 3. Teman-teman cepat-cepatan raise hand. Oke, okay? Siap ya? Oke. Okay. Untuk pertanyaan pertama. Siap-siap. Pertanyaan pertama adalah, pada tahun berapa Pak Fadin mulai mengajar? Ada yang mau angkat tangan? Satu, dua, tiga. Oke, sudah kelihatan nih. Ada. Oh, berarti ini banyak yang agak lewat nih, baru dua orang. Oke, langsung aja ya, biar cepat. Saudara dan sorry. Daniel, Mas. Saudara Daniel. Ya, Daniel. Silakan, Mas Daniel. Apa jawabannya, Mas Daniel? Kapan? Berapa? 2010. Salah. Mohon maaf. Mohon maaf, Mas Daniel. Yang selanjutnya, ada dari Spim TV. Spim TV ini siapa ya? Spim TV, silakan. Spim TV. Spim TV, saya hitung sampai tiga, kita lanjut. Kalau nggak ada jawaban, satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut ke yang angkat tangan berikutnya tadi, yang bisa jawab. Saudari Kansa Nadila. Sejak tahun 2000. Zoom. 2000? 2000 berapa? 2000. Mas Kutu. Seti doa gue. Sejak tahun 2000 satu. Ya mengajar. Hitung ya, 1 sampai 3, 1, 2, 3. Ya, jawabannya masih salah. Sorry, untuk satu lagi, terakhir, kalau masih salah kita ganti pertanyaan. Untuk saudara Zanuba Adinda, saudari mungkin. Saudari Zanuba Adinda. Silakan. 2001. Ya. Jadi Pak Fadin mulai mengajar di Jakarta dan Bandung mulai tahun 2001 ya, benar. Selamat untuk saudari Zanuba ya. Nanti mungkin bisa dicatat dari operator. Selamat saudari Zanuba. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua. Ini mungkin agak teknis. Ini pertanyaan langsung dari Pak Fadin dan akan dikonfirmasi langsung oleh beliau. Pertanyaannya adalah, mohon lower hand semua dulu, teman-teman. Bisa lower hand dulu. Soalnya kita akan hitung lagi dari awal. Oke. Okay. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa ciri foto naratif? Apa ciri foto naratif? Saya hitung 1 sampai 3, teman-teman yang bisa menjawab silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Oke. Okay. Uang ketangnya pakai emoji ya. Sudah ada 5. Oh, banyak juga. Oke, cuman kita pilih yang pertama dulu, saudari Mega Indah Pratiwi. Silakan. Apa jawabannya? Ya, jadi di foto naratif itu terdapat komplikasi dan resolusi. Bagaimana Pak Fadin? Oh, benar jawabannya? Ya, betul. Jawabannya betul. Oh, betul. Oke, okay, selamat untuk saudari Mega Indah Pratiwi ya. Oke, okay. Sudah dua pertanyaan nih teman-teman. Mohon maaf juga untuk teman-teman yang belum saya tunjuk ya karena kurang cepat. Dan mantap tapi ininya partisipasinya. Banyak yang memperhatikan materi yang disampaikan. Selamat untuk teman-teman. Oke, okay. Berikutnya di sini ada request nih. Untuk memutar ulang video tadi, video yang di awal tadi soal Tunisia, mungkin operator bisa buka lagi videonya, silakan. V
semuanya berawal dari mimpi besar untuk membuat dunia lebih hijau, lebih sehat, dan lebih baik. Tapi sebelum itu, aku butuh pendidikan terbaik yang bisa aku capai. Bagaimana kalau kuliah ke Turki? Pertama-tama, aku butuh partner untuk mendukungku di sana. Supaya aku bisa belajar dengan aman, mandiri, dan nyaman. Turknesia membuat meraih mimpiku lebih mudah dengan kualitas tim, program, dan pelayanannya yang terbaik. Karena Turknesia menjamin siswa tidak akan mengalami kendala. Karena pendidikan di Turki adalah salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dengan standar pendidikan Eropa, tersedia lebih dari ratusan jurusan. Dan kesempatan besar untuk mendapatkan pengalaman dari program pertukaran pelajar ke negara lain di Eropa. Apa sih yang buat Turki lebih cocok? Turki merupakan negara dengan 4 musim. Jadi, kamu bisa mengalami salju di musim dingin. Kombinasi dari budaya Asia dan Eropa, lingkungan Islami dan modern, objek wisata bersejarah, masyarakat yang ramah, dan biaya pendidikan dan biaya hidup yang terjangkau. Semuanya sempurna. Ayo, aku kenalkan bagaimana untuk memulai. Kamu bisa konsultasi untuk tahu Turki lebih baik lagi. Juga kamu bisa cari tahu jurusan mana yang cocok untuk kamu dan universitas mana yang terbaik untuk kamu. Semuanya bisa kamu tanyakan ke Turknesia. Lalu, kamu akan dibimbing oleh kakak-kakak dari tim Turknesia untuk mendaftar lewat 3 pilihan jalur pendaftaran. Program seleksi berkas, program YOS, program SAT. Program seleksi berkas adalah program untuk masuk universitas di Turki hanya dengan mencantumkan nilai raport sekolah dan nilai ujian nasional kamu. Program YOS atau Yabangsa Ogensi Sinavi merupakan ujian untuk siswa internasional untuk memasuki universitas di Turki, yang mana akan menguji keahlian kamu dalam matematika, berpikir analis, dan penyelesaian masalah. Dengan nilai YOS yang kamu dapatkan, kamu bisa mendaftar ke universitas yang kamu inginkan, selama nilai kamu mencapai nilai minimum universitas. Program SAT merupakan standar ujian internasional yang menguji keahlian kamu di matematika dan bahasa Inggris. Dengan nilai SAT, kamu dapat mendaftar ke universitas dengan tingkat tertinggi di Turki, karena nilai SAT menjadi prioritas. Dan tidak semua universitas menerima nilai ujian nasional kamu. Setelah kamu lulus proses pendaftaran, Turknesia tidak akan meninggalkan kamu. Turknesia akan membantu kamu dengan cek kesehatan, pengurusan dokumen, proses perizinan, dan manajemen akomodasi. Sehingga kamu bisa belajar dengan nyaman di Turki. Turknesia juga akan membantu kamu mengalami budaya Turki dengan program persiapan bahasa Turki dan program tour study. Dengan begitu, kamu akan beradaptasi dengan budaya Turki lebih cepat dan lebih baik. Ayo, buat mimpimu jadi nyata dengan Turknesia, your partner to study in Turkey. Baik, terima kasih operator dan Turknesia atas videonya. Oke, teman-teman sekalian, kita telah sampai nih di penghujung acara. Terima kasih lagi untuk narasumber kita, Bapak Fadin, Bapak Rasdiana Fadin, serta teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada workshop hari ini. Lalu saya mau mengingatkan lagi untuk peserta workshop, jangan lupa ikuti writing competition atau lomba menulis untuk kategori SMA, SMK sederajat. Lalu juga teman-teman di sini mungkin ada yang mahasiswa sudah di Turki, mahasiswa Turki, juga dapat mengikuti lomba.
yaitu lomba fotografi yang bertema Amazing Study in Turkey. Nah, ini jurinya langsung dinilai oleh Pak Fadin juga gitu ya. Dengan total masing-masing hadiah 40 juta rupiah. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nggak ikutan, harus ikutan juga karena ini menarik dan lumayan menarik untuk diikuti dengan hadiah yang besar tersebut. Lalu di sini saya akan menginformasikan soal kontak dari Tuknesia bagi teman-teman yang tertarik untuk berkuliah di Universitas Negeri Turki. Teman-teman bisa nih kepoin informasi lebih lanjut dengan menghubungi nomor WhatsApp 0812-8740-0957. Saya ulangin ya, 0812-8740-0957 atau di Instagram lewat direct message atau DM di @tuknesia ya. Oke, sampai ketemu di Turki bagi teman-teman yang tertarik juga kuliah di Turki, gitu ya. Oke, baiklah, berakhir sudah workshop kita kali ini. Mungkin saya mau menanggapi apa yang ditanyakan di kolom komentar. Di sini ada yang menanyakan, apakah ada sertifikat untuk diskusi ini? Sayangnya tidak ada, tapi untuk yang ikutan lomba, bagi yang menang ataupun tidak, bagi yang ikut lomba akan disediakan sertifikat begitu ya. Lalu ada pesan juga nih dari Bapak Fadin, bagi yang berkenan diskusi soal fotografi, soal jurnal fotografi jurnalis bisa langsung ke Instagram Pak Fadin @ra.fadin. Nah, di sana juga ada kontak Pak Fadin juga, kontak HP-nya khususnya di situ ya. Bagi teman-teman yang masih tertarik dan masih kepo nih, gimana nih fotografi dalam jurnalistik, bisa hubungi beliau. Gitu. Baiklah, saya Nabil, selaku moderator undur diri. Sampai bertemu lagi di acara-acara Tuknesia selanjutnya. Stay safe, be happy, and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Pak Fadil. Silakan teman-teman. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Di atas kehadirannya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Mm-hmm.